kita kena cuba dulu baru tahu. Yes. Kalau tak cuba tak tahu. Tak tahu. Ha. Nampak? Ha. Kita punya raja punya cuba dah siap. Dah servis, dah 40% people, dah alcohol, dah sedap. Okey, sekarang kita try. Mata. Tolong tekan boleh mata. Okey. Belakang lu satu. Ha, ni depan. Ah, itu tekan tengok. Tengok dia punya keras macam mana pergi. Per. Ah. Tengok dia punya keras. Rebound pun cantik. Depan dan belakang pula. Per. Tengok tu. Ah, ini yang kita nak. So, lepas ni kita akan pasang, install, lepas tu kita test dan kita dyno sekali. Hopefully sangat yang dia kata naik seorang pun dah sangat hilang dari dia punya masalah tu. Okay guys, see you. Okay guys, lepas dipasang apa semua tadi, lepas je dia dah complete pemasangan alignment, test, sekarang kita bawa ke dyno isobar tester untuk kita dapatkan hasil data punya pula lebih accurate selepas di servis. Okay, sekarang kita mulakan dengan sebelah hadapan, bahagian hadapan, sebelah kiri dan kanan. Okay jang, kiri, on. Ah, dia dah mula membaca data. Kita tengok hasilnya nanti. Sekarang sebelah kanan pula. Tu dia. Dah mula membaca data. Okey, sekarang kita test yang belakang pula. Sebelah kiri dan kanan. Okey. Dia on yang sebelah kiri dulu. Tengok. Getaran-getaran jiwa dia. Terbaik. So kita tengok hasil dia. Berapa hasil data kita baca . Okey, kita punya Azia dah siap pasang, dah siap install, dah siap test, alignment semua dah siap. So inilah hasil daripada kita buat dyno isobar tester tadi depan dan belakang. Tengok damping dia amat memuaskan. Dan yang paling penting ni, dia punya ground contact absolute dia. Kalau sebelum ni tadi sebelum buat servis 20 lebih, 20 lebih. Yang ni 20, yang ni 20 lebih. Tapi tengok, macam saya cakap, kita nakkan bawah 17, bawah 15 atau bawah 20. Inilah hasil dia. Tengok. So, macam ni punya hasil, kira isobar ni dalam condition terbaik. Okay guys, lepas ni kita tunggu owner untuk pick up kereta dia dan kita dapatkan feedback lepas kita test dengan dia nanti. Stay tuned. Kita punya produk Azia dah selesai. Kita pun dah test, dah bawa customer. Sekarang ni saya akan panggil customer untuk dapatkan feedback daripada customer sendiri. Nah, Mr. Aaron, please. Okay, first of all saya nak tahu, nama Cik Aaron? Nama? Aaron. Aaron, dari mana Cik? Saya dari Puchong. Mr. Aaron bagi tahu sebelum ni masalah dia ada sagat. Naik satu orang pun sebelah kanan memang sagat kalau naik satu orang belakang. So, kita dah selesaikan masalah dia, kita pun dah bawa dia tadi pergi test. So, apa feedback Mr. Aaron tentang selepas servis? Okay, selepas ni, sebelum ni kan kalau saya nak apa buat cornering ke atau nak tukar line ke apa ke, dia ada rasa macam tak berapa seimbang lah. Dia macam tak balancing. So, lepas buat tadi saya test drive tu, masa saya buat macam cornering ke, laju ke, saya dapat confident. Dia macam keras, tak ada apa-apa macam goyang. Kiri kanan dia macam straight saja. Ada confident lah. Confident. Sebelum ni kalau kita nak laju, nak takut, buat cornering, takut sebab takut dia naik kereta kan. Sekarang macam kereta dekat macam straight je. Tak ada apa-apa macam tak ada apa masalah. Yes. Ini feedback dia mengenai ground contact tu maksudnya. Yes. Itu yang kita tekankan. Ground contact tu kena bawah daripada 2 cm. Dan hasilnya, Alhamdulillah, Mr. Aaron pun padu buat tadi dia corner. Aku tekan enggak ni. Kan? Okay. Anyhow, terima kasih Mr. Aaron for supporting us. Di all luar sana, jangan lupa like, follow, share, comment video saya ni. Follow TikTok saya, Azmi Reba. Ada apa-apa pertanyaan, jangan lupa klik link bio saya, ada WhatsApp saya di situ. Terus connect dengan saya dan saya akan melayani segala pertanyaan mengenai isobar atau remap. Okay. Reba Auto, right the corner.